بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adam menafahi ulum fi darini amin. Wa hala kaunika qailan la ilaha illallah. Dan hal keadaan engkau mengatakan la ilaha illallah. Ba'da ada il wirdi setelah menunaikan wirid. Bitariqotin ma'rufatin dengan tariqah yang sudah terkenal. Lima syekh tarikati bagi syekh-syekh tarikah. Ya. Alhamdulillah kita di sini pakai tarikah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita enggak zikir. Orang-orang zikir kamu tidur jangan sampai ya. La ilaha illallah. Jangan tidur. Dan ngobrolnya biar cerdas kita dua, cerdas otak, cerdas hati. Zikir ini mencerdaskan hati kita. Jangan sampai enggak berzikir. Siapkan dirimu untuk berzikir. Litaro supaya engkau dapat lihat bisa babil itsyani dengan sebab mendatangkan bitahlil dengan tahlil la ilaha illallah ala tariqatil masyayikh nar atas jalan ya atas tariqah para masyayikh ya kau lihat naron api ya, api ini membakar sifat-sifat yang tercela ya, membakar sifat-sifat yang tercela. Sifat sum'ah dibakar. Sifat riak dibakar. Sifat sombong dibakar. Ujub dibakar. Angkuh dibakar. Enggak mau dibilangin dibakar. Sifat cuek dibakar. Sifat mau dunia aja dibakar. Sifat enggak fokus sama akhirat, maunya sama dunia aja dibakar. Sifat enggak mau ngerti dibilangin, dibakar. Ya. Hakul yakin insyaAllah kalau kita berzikir dengan penuh kekhusyuan, sungguh-sungguh insyaAllah. Nanti kita akan selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di situ akan terjadi proses tahliyah, tahalli, tahalli. Pembersihan sifat-sifat tercela, penghiasan sifat-sifat yang bagus. Bisababi usuli, ya, kau akan lihat api. Bisababi usuli hararati tahlili ila qalbi. Dengan sebab sampai panas tahlil kepada hati. Jadi kalau tahlil, zikir, tahlil itu panas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi biar jelas, jangan begitu. La ilaha illallah. Ikutin iramanya. Jangan sembarang aja iramanya. La ilaha illallah. Aduh. Sentil kupingnya. Ya. Ikutin iramanya. Lo cempreng suaranya lagi. Ya. La ilaha illallah. Ikutin bareng-bareng. Kalau barang saya enak. Masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Yang goyang, jangan badannya goyang. Jangan, la ilaha illallah. Jangan begitu. Jadi, palanya aja yang goyang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Begitu caranya. Ya, ya waktu kemarin sudah saya kasih tahu. Nanti insya Allah kita akan dapat di sini nanti ya. Ada caranya di sini. Nanti Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjelaskan nanti insya Allah ya.
Masya Allah. Jadi kitabnya jago, zikirnya juga jago. Jadi otaknya jago, hatinya juga jago. Falidzalika, maka oleh karena itu kalau kaum berkata oleh kaum kaum sufi, kaum tasawuf, inna minal adabi al muakkadati li zikri adama syurbil ma'i akibat tahlini au asna'ahu. Sesungguhnya inna minal adabi, daripada adab al muakkadati yang dikuatkan li zikri, bagi zikir, adalah adama syurbil khamri, tidak minum air akibat tahlil, mengiringi tahlil, habis tahlil ya, mengiringi tahlil. Kalau mengiringi akibat ini baru banget rapi tahlil langsung minum, jangan. Au asna'u, atau di tengah-tengahnya. Jadi kita habis zikir tahlil jangan langsung minum, tunggu dulu entar. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ya. 1 jam lah, ya, baru minum. Biar adem dulu dia. Ya, biar proses membakar sifat-sifat tercela berjalan. Jadi orang yang zikir la ilaha illallah akan membakar sifat-sifat yang tercela di hati. Makanya kalau lagi zikir jangan tidur. Kalau tidur ya ambek. Apa? Ambek apa? Ya. Embek. Ya. Kebakar nggak tuh sifat-sifat tercela? Nggak kebakar, mungkin numbuh. Ya mungkin numbuh. Sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang jelek. Nah, di antaranya sifat yang jelek, sum'ah, ujub, ya, riya. Kalau lagi ngaji ngobrol, itu sifat yang jelek tuh. Orang zikir jeng ngobrol itu sifat yang jelek. Sifat-sifat jelek tuh, nah, dengan zikir entar hilang tuh. Kan ada tuh orang lagi ngaji, orang-orang dengerin dia ngobrol, ada yang begitu. Nah, itu sifat jelek. Ya. Ntar kebakar tuh dengan itu. Orang-orang ngaji dia tidur, itu sifat jelek. Ntar dengan zikir itu kebakar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi biar jelas ya, biar fasih nyebutnya. Kenapa? Li anna li zikri, karena bahwasanya bagi zikir hararatan, ada ya, hawa panas, tajlibul anwaro, ya, yang bisa menarik nur, wa tajaliyati wal waridati, dan tajali dan waridat, tajali ya. Nanti Allah akan berikan sesuatu yang mulia, tajali Allah kepadanya, dan waridat, nanti akan ada yang datang yang istimewa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang sabar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang yang penyukur, orang yang syukur, pandai bersyukur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang yang hening, dikasih sama Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jangan, jangan sampai enggak zikir. Jangan sampai. Keluarin suaranya, keluarin. Ini kitabnya jelas, ada kitabnya. Masya Allah. Jadi apa? Dengan toriko,
belajar thoriqoh. Jadi bukan sembarang zikir. La ilaha illallah. Jadi harus benar-benar benar. Caranya harus benar. Ada caranya. Apapun kalau pakai cara berhasil. Kalau enggak pakai cara enggak berhasil. Pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu enggak berhasil. Ada caranya. Ya. Jadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan disambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Ya. Illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi di hati menghancurkan sifat-sifat tercela di hati. Tadi sifat tercela. Sombong, sum'ah, nggak ngerti dibilanginnya, mau dunia terus, mau main terus, nggak fokus. Itu sifat-sifat tercela. Kalau lagi ngaji ngobrol, ah sifat tercela itu. Coba kamu ngelihat ada teman kamu, kita lagi ngaji, teman kamu ngobrol, jelek, cakep. Jelek aja, jelek banget. Buruknya ngajar, dia ngajar juga. Astagfirullahaladzim. Jangan. Itu tuh kalau kita zikir tuh ntar hilang tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Entar insya Allah kalau dia selalu zikir begitu, entah ngajinya insya Allah gurunya ngajar dia perhatiin, dia perhatiin, masya Allah, dia perhatiin. Karena zikir itu membentuk hati, mencerdaskan hati. Jadi kita ada belajar ilmu, ada belajar zikir. Wasyurbul ma'i yudfi'u tilkal hararata. Minum air bisa memadamkan panas. Jadi minum air bisa memadamkan panas. Jadi jangan minum. Ntar, udah adem satu jam dah. Ya, baru minum. Ya, atau setengah jam boleh. Setengah jam udah. Setengah jam juga udah dingin ya. Boleh dah minum. Setengah jam boleh minum. Kecuali serak, ya, untuk hilangin serak. Wa aqallu, paling sedikitnya adalah ayas biro, dia sabar. Ya. Nahwa nisfi sa'atin falakiyatin. Nah, setengah jam nih. Seumpama setengah jam. Ya. Falakiyatin, standar ilmu falak. Ya, segitu aja dah, kira-kira itu. Setengah jam, 30 menitan. Setengah menit, 30 menit ya, baru minum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar sifat-sifat yang jelek, kikis semua. Hancur semua. Jadi sengajain, niatin dengan baik. Pertama tarik dari pusat. Palanya tunduk. Ya, lihat palanya, palanya tunduk ya. Konsentrasi ke pusat. Tarik dari bawah ke atas. Le sampai ke otak sini, ubun-ubun. Ila ke kanan. Konsentrasikan pikiran kita sampai ke ya dua jari di bawah payudara, puting payudara. La ilaha illallah.
puting payudara. Puting payudara. Ya. Baik laki maupun perempuan. La ilaha illallah. Fokuskan pikiran kita ya di bawah ya, dua jari di bawah puting payudara dua jari. Illallah. La ilaha 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 illallah. Masyaallah. Enak enggak tuh? Masyaallah. Asik banget. Guru saya Kiai Syafi Hazami, beliau satu saat pernah berzikir bersama guru-guru orang tarekat. Tanpa disadarin beliau zikir terus enggak berhenti sampai 2 jam. Guru Toreko itu dia berhenti. Kalau beliau enggak berhenti. Tanpa disadari. Jadi Kiai Syafi'i Hazami beliau dapat keistimewaan dari Allah. Enggak sadar berzikir terus. Jadi oleh karena itu. Kita jangan sampai lagi zikir tidur. Apalagi ngobrol. Jangan. Takut orang-orang dapat Lailatul Qadar, kita kagak dapat bahasa bulan Ramadan. Kalau kita ini kalau zikir apa? Futuhat. Orang-orang dapat futuhat, ente kagak. Jangan sampai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru. La ilaha illallah. Jadi bukan soal la ilaha illallah. Bukan begitu. Ya. Jadi ada caranya. Ya. Siapa yang pakai cara berhasil, siapa yang nggak pakai cara nggak berhasil. Ini ada kitabnya, ya. Kita yang ada kitabnya aja kita amalin, yang nggak ada kitab jangan ya, nggak ada tanggung jawabnya berabe entah. Wa kullama kana aksaru kana ahsana, dan setiap kali itu lebih banyak niscaya lebih bagus. Oh, semakin banyak zikirnya semakin bagus. Diamnya semak lebih banyak mungkin bagus ya, minimal setengah jam ya, lamain dah tambahin 1 jam baru minum biar dia terjadi proses. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rajin zikir, rajin cari ilmu, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin.